dulu. Oke. Nah, ini lihat, ini sudah padat ya. Tuh. Jadi sudah kelihatan padat nih. Tuh. Coba kita pasang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung sepi. Sepi tuh. Nah, tuh. Ah, tidak bos tuh. Tidak bos, sepi. Dah. Mantap, guys. Oke, kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, menyala. Nah, ini teman-teman, ini ada tabung gas ya. Bagus, ini kode expirernya bulan 2 tahun 2023. Berarti harusnya cari yang di atas tahun sekarang, itu tahun 2024. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan di bawah tahun sekarang atau di bawah tahun 2024, ini biasanya berkendala dengan karet. Nah, di depan saya ini ada kompor ini. Terus ada regulator mereknya Wingas. Kita lihat pasang. Ini sudah ada karetnya. Ini. Nah. Wash. Ya. Wash. Awas. Nah, ini jarumnya sudah naik tapi dia wash. Lihat nih. Nah. Wash. Ini kenapa? Ini disebabkan karet yang tipis. Nah, buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang belum punya uang buat beli regulator, ini cara trik yang murah, yang gratis, bisa ditemukan di mana saja. Nah, ini dengan cara karet gelang. Karet ini, karet gelang ini sangat bermanfaat, guys ya, untuk membantu kebocoran pada tabung gas disebabkan dengan karet yang tipis. Cara pertama, ini dilepas dulu. Nah, karena ini longgar ya, jadi perlu tambahan karet. Nah, kalau belum ada karet atau belum ada pengganti regulator, boleh pakai trik cara yang ini. Karet kita potong dulu, dibikin ya pendek-pendek aja supaya bisa masuk ke sini. Dimasukkan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Harus yakin caranya, harus yakin. Nah, ini ya, dimasukkan sini. Dah, udah masuk ya. Ya, udah masuk. Tuh. Oke. Sudah masuk. Baru pasang lagi karetnya. Nah, ini. Jadi karet gelang yang tadi dimasukin di dalam, ini baru ditindih sama karet seal. Oke. Sekarang kita buktikan apakah ini masih ngewas atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini memang tidak ada karetnya ya, guys ya. Karena model regulatornya ya yang standar begini. Padat ya, tuh. Jadi sudah kelihatan padat nih. Tuh. Coba kita pasang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung sepi. Sepi. Tuh. Nah, tuh. Ah, tidak was tuh. Tidak was, sepi. Dah. Mantap, guys. Oke, kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, menyala. Nah, bagus ya. Ya, mantap menyala. Tuh. Jadi tidak bocor-bocor lagi, tidak bos-bos lagi. Oke, sip. Kita setel dulu. Ya, kalau mati agak merah atau tidak rata, ini bisa di setel di sini artinya. Sip. Oke. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Nah, buat ibu-ibu yang gampang caranya. Modalnya cuma karet gelang saja, guys. Oke. Sip, tidak bocor-bocor lagi. Ah, mantap, guys. Tuh, begini-gini nggak bocor lagi. Tuh. Semoga bermanfaat. Dadah.